mereka lebih pentingkan rakyat daripada, I mean, daripada segi politik ni. Untuk bubarkan, bukan bagi kita, saya pendapat peribadi saya, saya rasa bubarkan kita tak ada masalah kerana Negeri Sembilan, Selangor, saya rasa pencapaian kita di Selangor sangat baik. Dengan Menteri Besar yang kita ada ni, saya boleh kata excellent. Orang takkan pertikaikan dah. Tapi masalahnya, keadaan banjir kita. So kalau apa-apa berlaku, nak buat berkempen ke, nak fikir keadaan banjir? Dan kita takkan ada kerajaan untuk uruskan apa yang perlu. Biar macam di caretaker, kecemasan tak tahu macam mana. Minta, kena tunggu. Tak ada ni, tak ada, you know, tak ada orang yang bertanggungjawab masa tu. Saya tak faham macam mana, I mean, I cannot imagine. Macam mana suatu kecemasan berlaku, macam apa yang berlaku di Shah Alam tu, kita semua tahu berapa teruk keadaannya, berapa orang meninggal, dan masih kita fikir nak bubar Min Parlimen kerana pentingnya pilihan raya. Inilah yang kita kena fikirkan lah. Rakyat kena fikirkan. Saya rasa saya boleh cakap banyak, nanti orang salah faham pula, saya sengaja nak, I mean, support mana-mana, tapi fikirkan sendiri. Kerana kalau Pakatan Harapan sekarang bubar, tak ada masalah. Kita semua tahu, Pulau Pinang tahu siapa macam mana, I mean, Pakatan Harapan berapa lama dah. So, bukan soal bubar tak bubar. Kalau lepas bubar, kalau apa-apa berlaku, keadaan monsun ni, apa akan jadi? Saya tak nafikan bila, I mean, banjir ni berlaku bila-bila. Tapi kita dah tahu, this is the time. Jabatan Meteorologi dah inform dah, dah beritahu, bukan satu benda baru. So, what's, why? Apa kecemasannya? Adakah ia, kita fikirkanlah, rakyat fikirkan, adakah untuk tumpu gerdas sekelompok orang ataupun untuk rakyat, right? Saya lama 2-3 hari ni kita berfikir-fikir apa yang terbaik, tapi mana yang penting, dua kali keluar ke atau kecemasan berlaku? Satu berlaku, sepatutnya federal fikir macam tu lah. Yes, sepatutnya federal fikir macam tu, dia pun lewat lah. Apa yang penting, rakyat ke pilihan raya atau dua kali keluar? Macam ni, jiwa kita lebih penting atau dua kali keluar untuk pilihan raya penting? Fikirkanlah. Sepatutnya federal fikirkan. Yes. Tidak ubah awal pada waktu Monsun Timur Laut dan ubah pada waktu yang mencukupi. Kita ada masa lagi. Kita bukan dah habis tempoh parlimen dan sebagainya. Kita masih ada sehingga tahun depan tempoh parlimen habis. Jadi kenapa dia ubah awal? Jadi saya fikir itu satu trik untuk nak kenakan balik negeri Pakatan Harapan. Kita nak menyusahkan rakyat untuk keluar dengan. Sepatutnya mereka fikir kenapa mereka patut ubah sekarang. Mereka patut ubah later dan tidak datang ke polemik untuk pengundian. Tapi saya rasa rakyat pun sedar, rakyat pun akan keluar. Saya yakin rakyat pun dah matang tunaikan tanggungjawab. Mereka tahu, satu untuk parlimen, satu untuk DUN. Mana-mana negeri yang tidak berubah, mereka akan keluar dua kali. Ini kesedaran rakyat di negeri Selangor, negeri Sembilan, di Pulau Pinang sangat tinggi. Juga saya yakin negeri-negeri PAS juga berfikir benda yang sama. Mereka akan keluar dua kali. Kelantan, Terengganu dan Kedah, mereka akan jalankan tanggungjawab demokrasi tersebut.